aku baru cuci muka, baru pakai toner, belum pakai serum karena aku nggak mau nanti tekstur serumnya mengganggu review aku untuk si solar sunscreen ini ya. Kita mau coba pakai di setengah wajah aja, oke? Okay? Jangan pelit-pelit pakainya, karena untuk pakai sunscreen itu kita butuh jumlah yang cukup supaya dia bisa melindungi ya. Ingat, ini tuh mineral sunscreen. Jadi mineral sunscreen itu memang ngeblok UV light sebelum dia nyampe ke kulit kita. Kita mau lihat white cast-nya seberapa. Terus kita juga mau lihat teksturnya menyerap di kulit apa enggak ya. Kalau ini efektivitasnya nggak perlu diragukan, sudah dicoba dengan kamera UV. Kita tunggu dia untuk ngeset. Ini setelah kurang lebih 2 menit, kita tinggalkan dia untuk di wajah kita ya. Jadi ini sisi yang dipakaikan solar sunscreen. Ini sisi yang nggak dipakaikan solar sunscreen ya. Kita lihat bedanya. Ini kulit wajah saya yang asli warnanya seperti ini. Dan ini yang dipakaikan solar sunscreen. Ini tidak white cast, tapi memang kelihatan pakai sesuatu. Jadinya malah oke, kelihatannya lebih cerah. Lengketnya boleh diacungi jempol ya. Karena untuk saya yang tipe kulitnya berminyak, dan biasanya kalau pakai sunscreen tuh agaknya agak greasy gitu ya. Yang ini tuh menurut saya kategorinya bukan greasy, tapi memang ada rasanya pakai sunscreen ya. Meresapnya bagus. So, buat kamu yang lagi cari sunscreen SPF 50 untuk wajah kamu, kamu boleh consider untuk pakai solar sunscreen dari Sunrite. Karena ini SPF-nya 50 dan dia water resistant 80 menit, artinya dia tahan untuk kamu pakai kurang lebih selama 80 menit kalau kamu beraktivitas air di luar ruangan. Dan please reapply dalam waktu 2 jam, oke? Okay? Dan PA++++, artinya dia melindungi lebih banyak lagi terhadap sinar UVA dibanding yang PA++ atau plus-plus-plus. Jadi plusnya ada 4 ya. Oke, okay. This is my go-to kalau aku mau pergi ke luar ruangan yang panas banget atau aku mau pergi ke pantai, ini my go-to. My go-to sunscreen, 50 SPF, meresap banget, nggak white cast. Kamu bisa lihat bedanya ya, ini masih belum pakai nih. Ini udah pakai dan oke banget.